kalinya kita ketemu sama orang yang berbeda-beda. Jadi ya ada aja ceritanya gitu Mbak. Walaupun capek, kepanasan, tapi mereka gak pernah mengeluh dengan pekerjaannya. Malah selalu semangat. Salut. Mbak, kira-kira mau cari berita tentang apa lagi nih? Apa ya? Yang lagi happening sekarang apa sih? Gimana berita tentang tukang ojek pangkalan? Jadi Mbak bisa ambil beritanya dari fenomena semaraknya ojek online, tapi ojek pangkalan masih tetap bertahan. Wah, ide bagus tuh Mbak. Boleh. Kebetulan banget saya punya teman ojek pangkalan Mbak, jadi bisa tanya-tanya deh. Ih, kebetulan banget. Yaudah kalau gitu kita langsung meluncur ke sana aja. Iya. Ada kan di pangkalannya? Ada dong. Yaudah, ayo. Order dulu Mbak. Oh, iya. Permisi Mbak. Permisi ya. Bisa ketemu sama Mbak Ade? Dari siapa ya? Bilang aja dari Mawar. Oh iya, sebentar ya. Saya panggilkan Ibu, silakan duduk saja ya. Oh iya, makasih. Ayo, Ben. Mami bukan mau nyari papi ya. Kok malah tante adik sih? Kan papi lagi nari. Terus ngapain di sini? Nanti juga kamu tahu sendiri. Oh, sabar ya. Oke. Mbak Mawar. Mbak Ade. Mbak Ade, ya aku mau cicil dong. Oh, mau ngambil cicilan bulanan? Iya. Nih, aku udah bawa katalognya nih, tuh. Mau ambil kulkas yang ini nih, yang harganya murah aja. Oh, yang dua pintu ya? Iya. Ya udah, nanti Ade coba lihat dulu deh di dalam poinnya Mas Mo berapa ya. Tapi Mbak Ade jangan bilang Mas Mo, soalnya aku mau ngasih kejutan. Mau ngasih kejutan? Iya. Lucu banget. Udah tenang deh, pokoknya rahasianya aman sama Ade. Oh iya, Mbak Mawar, ini Ade cuma kasih tahu aja ya. Jadi kalau misalnya Mbak Mawar ambil cicilan kulkas ini, Mbak Mawar nggak bisa ngambil cicilan dulu dalam waktu 1 tahun ke depan. Harus selesaiin yang kulkas sama setrikaan dulu. Oh gitu? Ya, nggak jadi nyicil PS baru dong, nih. Udah PS mulu. Ya udah deh, Mbak Ade. Kalau gitu aku ambil yang 12 bulan aja ya. Ah iya, nanti Ade proses ya. Makasih ya, Mbak Ade ya. Iya, sama-sama, Mbak. Iya. Dah Tante Ade. Dah, Boni. Dapat salam. Dari siapa? Dari Bang Lanang. Cie-cie. Ya, Mbak Ade. Ih, kamu tuh ada-ada aja ya. Jadi lu datang mau wawancara gue nih? Iya. Bakal lu jawabnya yang bener lo ya. Pi dong. Dong. Nah, ini bentar. Opang namanya. Entar dulu gue rapi-rapi dulu ntar. Gak usah lu apa adanya aja udah kayak gitu. Gue kalau kerapian terus gue sangka model ya. Duh, berisik banget sih si Opang nih. Gimana jadinya kalau Ade jadian sama dia? Nanti tolong rekamin ya. Oh iya, pencet aja. Oh iya. Tengah. Siap. Di dalam hitungan ketiga. Kamera gedenya mana? Masa kamera handphone? Ya enak sih Opang, berisik banget sih. Muka lu cocoknya tuh pakai kamera handphone. Lu kalau pakai kamera yang gede di TV-TV gitu, ngeblur. Diam, ya. Iya deh, iya deh. Oke, Bang, dalam hitungan ketiga nanti saya rekam, saya ngomong dulu. Nanti Abang saya tanya-tanya, tinggal jawab aja. Iya, iya, iya. Oke, siap ya? Iya, iya, iya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pemirsa, selamat datang seperti ini. Ojek dong. Aduh, lu kagak ngeliat gue lagi diwawancara, Bray. Wawancara? Bakal masuk TV. Mana gue tahu lo. Yaudah lu out. Yaudah. Maaf ya, Mbak. Ya, gak apa-apa. Oke, Bang. Udah bisa mulai ya. Itu, kesalahan taktik tadi. Iya, gak apa-apa. Udah. Iya, iya. Beneran ya, kali ini, Bang. Oke. Mbak, siap ya. 1, 2, 3. Selamat siang, pemirsa. Seperti yang kita lihat, saya sudah berada di satu ojek pangkalan yang ada di Jakarta. Dan saya akan langsung mewawancarai salah satu di antara mereka. Selamat siang, Abang. Ya, selamat siang. Dengan siapa? Opang. Oh, iya. Bang Opang, sudah berapa lama menjadi ojek pangkalan? Gimana, Pak? Sudah berapa lama menjadi ojek pangkalan? Oh, kira-kira ya kurang lebih dah. Oke, cut! Apa? Baterainya apa? Ya, saya jangan habis dong. Kan gue lagi siap-siap itu.